Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Mu hari ini bersabda, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Tuhan Yesus Kristus, kami sangat rindu akan kehadiran-Mu di dalam tubuh anak-anak kami, orang-orang yang bisu dan tuli di sekitar kami saat ini. Datang dan hadirlah di dalam diri mereka, agar mereka dijamah dan dapat dipulihkan dalam nama-Mu. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.